yang jadi adalah semalam kita trek dekat dekat Sungai Lui, kita tak affected, tetapi kita dah jadi satu pulau semalam. Kita cut off dekat luar tu dengan dunia luar, tak ada elektrik dan tak ada line telefon. Jadi kita tak tahu apa jadi kat luar. Bila kita hari ni keluar 15 km, kita keluar tu teruk ya amat Sungai Lui. Mungkin orang nampak Shah Alam, orang nampak tempat-tempat lain, tapi Sungai Lui tak ada siapa update ni. Sebab jalan dia terputus terus. Tak, bukan cakap jalan terputus, line pun tak terputus. Line terus, okay. Jadi tim MC Plus akan buat special project. Okay, kita akan assemble, kita akan coordinatekan betul-betul. Kita akan perlukan mineral water, pampers dan sikit food. Dia orang habis tu, habis. Jadi kita akan coordinatekan semua-semua aset MC Plus yang ada. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi taala. Di mana saya dan juga sahabat berada di Masjid Al-Ihsan Kampung Sungai Serai, di mana kami peras air sudah pun mencecah di leher sekarang ini. Masya-Allah. Ya. Sekarang kami cuba menyelamatkan beberapa peralatan elektrik yang boleh diselamatkan, insya-Allah. Terima kasih kepada insya-Allah semua. Semoga air air bah ini berhenti, insya-Allah.